Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial, yaitu cara mengatasi suara headset atau suara handsfree yang mati sebelah. Oke, dan ini tanpa menggunakan solder, tanpa kita harus membongkar si headsetnya tersebut ya. Jadi sebaiknya jika Anda mengalami masalah seperti ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorial, untuk sahabat YouTube-ku yang baru menemukan channel ini, silahkan jangan ragu-ragu tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini hanya cukup dengan menyeting di bagian pengaturan di HP tersebut. Di sini saya menggunakan HP Samsung J2 Prime. Untuk yang beda tipe silahkan aja disesuaikan. Langkah yang pertama, silahkan kalian klik di bagian pengaturan HP kalian masing-masing. Oke, klik di bagian pengaturan, kemudian silahkan cari yang namanya aksesibilitas. Oke, aksesibilitas, kita cari, ini dia aksesibilitas, kita klik seperti ini, kemudian kita klik di bagian pendengaran. Oke, klik di bagian pendengaran. Oke, bisa dilihat di bawah ada menu yang namanya audio mono. Ini audio mono. Yang pertama kita colokkan dulu di bagian headsetnya ke bagian lubang seperti ini, seperti biasa. Oke, kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian nonaktifkan yang bagian audio mono ini. Audio mono kita nonaktifkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya, jika yang kecil sebelah itu headset yang sebelah kanan, silahkan kalian geser ke sebelah kanan. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika headset kalian kecil sebelahnya itu sebelah kiri, silahkan kalian atur-atur geser ke sebelah kiri seperti ini. Oke, dan sekarang saya langsung akan tes untuk mencoba memutar musik di bagian pemutar musik. Saya akan untuk mencoba. Oke, saya akan coba untuk tes keseimbangannya setelah sambil kita mengatur ya. Oke, saya coba untuk didengarkan dulu. Maaf, ini headset aja udah lama sih, agak jelek. Oke, sekarang saya coba play. Nah, sekarang langsung kita coba untuk diatur ya. Untuk coba diatur di bagian tadi, kita buka lagi aksesibilitasnya, kemudian kita klik di bagian pendengaran. Oke, nah jadi dengan seperti ini kita bisa mengatur keseimbangan suara headset. Nah, saya coba geser ke sebelah kanan, ini akan jadi gedenya yang di sebelah kanan. Kemudian jika kecil yang sebelah kiri itu, sih kalian atur-atur aja sendiri seperti ini sampai menemukan suara yang seimbang. Nah di sini saya sudah menemukan suara keseimbangan antara kiri dan kanan. Oke, nah jadi itulah pokoknya triknya, caranya. Kalian silahkan aja langsung coba, tinggal kalian atur di bagian pengatur suara ini antara kiri dan kanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.